Halo guys, selamat datang di King Saltin Channel. Udah lama nih nggak bikin vlog. Saya sekarang mau ke Bandung ya, pasar. Biasa sebagai seorang pedagang, pengusaha, harus belanja dulu buat kebutuhan usaha. Gila, banyak banget truk. Ya biasa kalau di sini macet ya, jalan Cibiru Cinanuk keluar masuk perumahan. Seperti yang saya bilang gitu, budaya berkendara kita belum ada etikanya lah. Belum tahu mana yang harus diutamakan dulu, baru kita ya gimana lagi. Namanya juga Indonesia, ramai bener ini yang pakai motor udah kerja ya. Ayo langsung salip. Jangan terlalu lama kalau di pinggir truk. Nggak kelihatan sama sopirnya. Terus takut oleng juga. Lebih baik dihindari ya kalau ada truk. Nah, plus kalau di sini nih, kalau pagi hari, sore hari kan ya pada sekolah. Nah, di sini juga anak-anak sekolah, jadi sumber kemacetan. Harusnya dibuat ini apa? Jembatan gitu buat nyebrang. Kan lebih aman juga pakai jembatan. Kosnya nggak akan mahal. Dengan jembatan buat keselamatan ya. Keselamatan lebih penting dari segalanya. Kalau masih mikir mahal buat keselamatan, ya ada yang salah dengan otak Anda itu. Jalannya lagi ramai. Sennya pakai pak deh. Ya, nohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah selesai dari rumah sakit. Sekarang kita perjalanan pulang. Di mata gua tuh bintitan gara-gara debu katanya. So ya, jadi sekarang harus dilindungi ya, ekstra dilindungi mata saya. Yoi, putar baliknya Batak. Posisi tangan, posisi kaki, posisi badan harus adjust. Nah, ini baru tertib sepedaan tuh, satu garis. Si Pak. Biasa bapak polisi mah sobat lah sama saya. Oke, udah jam 11 siang, udah rame mau batuk.